Anda menyaksikan seputar iNews pagi RCTI yang tayang setiap hari pukul 4 pagi. Kita ke informasi berikutnya. Kepolisian daerah Kepulauan Riau menangkap dua tersangka pelaku penyelundupan pekerja ilegal dari Indonesia ke Malaysia. Polisi juga mengamankan 21 orang pekerja asal Nusa Tenggara Barat yang akan menyelundupkan ke Malaysia melalui jalur laut. Dua puluh satu orang tenaga kerja asal Lombok, Nusa Tenggara Barat diamankan petugas kepolisian Polda Kepulauan Riau. Para pekerja yang terdiri dari 8 orang wanita dan 13 pria ini akan diselundupkan untuk bekerja secara ilegal ke Malaysia. Para pekerja ini diiming-imingi dapat bekerja di Malaysia dengan upah yang cukup besar. Untuk itu mereka harus menyetorkan uang sebesar 7 hingga 10 juta rupiah untuk biaya keberangkatan melalui jalur laut. Para calon TKI ini diinapkan di sebuah rumah milik tersangka di kawasan Nongsa, Kepulauan Riau. Diamankan sekaligus dilakukan proses penangkapan terhadap pelaku yang mengirimkan itu. Diamankan di mana mereka? Di Kampung Tua. Di hutan. Oh, dalam hutan. Di hutan ya? Sudah mendekati pantai, kapal sudah menunggu. Jadi kita langsung melakukan proses tindakan kepolisian. Polisi menangkap dua tersangka kasus penyelundupan TKI ilegal ini, yaitu Badrul dan Asman, untuk menjalani proses hukum. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri secara ilegal melalui Batam kerap terjadi, baik melalui pelabuhan resmi serta pelabuhan liar yang banyak terdapat di Kepulauan Riau, karena menjadi bisnis yang dianggap menghasilkan keuntungan besar. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan.